salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang maha pengasih juga penyayang, terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan masih mengingatkan kami untuk mendengarkan firman-Mu di tengah kelelahan dan jerih payah kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 2022, Rabu 30 November 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-27, sampai ayatnya yang ke-31. Dan yang menjadi ayat pembimbing dalam renungan ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan kekuatanku. Bangsa Israel yang terbuai dalam tawaran dunia dan lebih menikmati keinginan daging tanpa mengindahkan firman Tuhan, menjadikan bangsa itu jatuh dalam hukuman. Hukuman yang terjadi dalam bangsa itu adalah pembuangan di Babilonia. Tentu hidup dalam pembuangan di Babilonia mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, kelelahan, sehingga bangsa tidak lagi memiliki pengharapan yang hidup dalam iman percaya mereka. Tidak memiliki pembebasan sebagai umat pilihan Tuhan. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi peka dan peduli akan penderitaan juga kesengsaraan bangsa umat pilihan itu. Di saat inilah Yesaya datang memberitahukan kebenaran yang hakiki bahwa Tuhan Allah itu adalah kekal. Dialah kekuatan kita. Sekalipun kita lelah, sekalipun kita lemah, tetapi Tuhan tidak pernah lelah dan lemah. Justru malah di tengah-tengah kelelahan kita, Tuhan memberikan penguatan kepada bangsa Israel yang tertawan di tengah kelelahan dan keletihannya, agar bangsa tetap memiliki pengharapan yang hidup dan iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu mengingat mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan selalu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Dan gambaran itu diberikan bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan sayap-Nya. Ingat, Tuhan adalah kekuatan. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita, tentu kita pernah merasakan kelelahan. Di tengah-tengah kehidupan kita yang silih berganti menghiasi hidup ini, beban berat yang kita alami terkadang membuat kita tidak berdaya, membuat kita lelah, remuk redam. Bahkan kita merasakan hilangnya pengharapan di dalam Tuhan. Dan tentu kita pernah bertanya, di manakah Tuhan? Masalah keluarga yang terjadi tengah-tengah kehidupan kita, sakit penyakit, masalah ekonomi, COVID yang kini bangkit kembali, dan bahkan kita juga telah diperhadapkan dengan mempersiapkan menghadapi resesi di tahun 2023. Apakah itu membuat kita menjadi takut, ragu, lelah? Secara kedagingan ya, kita khawatir, takut, ragu, dan lemah.
Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan menguatkan kita di tengah kelelahan, di tengah ketidakberdayaan, di tengah hilangnya pengharapan hidup yang kita rasakan. Ingat, Tuhan Maha tahu, Dia tahu apa yang kita alami. Sesungguhnya Tuhan bekerja dalam hidup kita, asalkan kita setia dan berpengharapan di dalam Dia. Karena itu, andalkanlah Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita mengandalkan kehebatan kita. Jangan pernah kita mengandalkan apa yang kita miliki. Karena semua itu hanya sesaat dan itu adalah pemberian Tuhan. Tapi di tengah pergumulan kita, di tengah kelelahan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru malah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita jikalau kita berseru kepada-Nya. Karena itu, jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, kehampaan menghiasi, menghampiri hidup kita. Tetapi marilah kita menghadapi itu dengan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan kekuatan kepada yang letih, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Karena Tuhan adalah kekuatanku yang mengerti dan peduli dalam hidupku. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, janganlah kiranya kami merasa lelah dan tidak berdaya dalam menjalani kehidupan kami yang silih berganti, yang terkadang membuat kami tidak berdaya. Tapi ajari kami menjadikan Engkau sumber kekuatan hidup kami, agar kami mampu menjalani apapun yang kami jalani di tengah-tengah kehidupan kami, dan menjadikan Engkau sebagai teladan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.